naikkan kayak gitu. Kita naikkan ke mana? Mobil double cabin. Jadi beda. Kalian berdua kan? Tanya-tanya. Gimana maksudnya kan? Lagi diambil. Mantar, mantar. Sesuai dengan standar, bising, nggak pakai masker lah. Ya. Kalau sakit gimana? Kasihan orang tuanya kan, punya orang tua kan? Gimana? Tinggal sama orang tua. Tidak berkeluar. Tinggal sama orang tua. Sebenarnya apa sih tujuannya muter-muter malam-malam? Karena saya tadi habis ngambil motor ini dari bengkel. Ambil dari bengkel ya? Nyalain. Yang ini? Iya. Terus? Kalau 2 tahun udah mati, saya nyalain. Nyalain? Iya. Kalau kenalpun, mandarnya memang gak ada utang hati. Oh, cuma bentuknya aja itu bentuk betul. Belum bentuk. Kalau kamu? Dari rumah teman, Pak. Rumah teman, mau kemana? Mau ke rumah, Jakarta Barat. Oh. Bukan mau SOTR? Apa yang itu sih? Kebutan itu? Oh enggak, enggak Pak, tidak. Apa nama gengnya, apa namanya? Malam ini kegiatan adalah rangkaian operasi keselamatan Jaya tahun 2021 yang bertujuan untuk memberi edukasi, sosialisasi tentang pentingnya keselamatan dan pentingnya membangun situasi yang tertib, situasi yang damai di dalam bulan suci Ramadan agar saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan puasa bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk. Di dalam operasi keselamatan Jaya ini juga seperti yang pernah saya sampaikan, kita juga melaksanakan sosialisasi larangan mudik mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih perlu kita waspadai bersama agar tidak meningkat. Dalam kegiatan operasi keselamatan Jaya malam ini ada 34 kendaraan roda 2 dengan berbagai macam pelanggaran. Kita menyasar kepada perilaku berkendara dengan risiko di samping berkendara yang menimbulkan polusi suara atau knalpot bising. Ini rata-rata pelanggarannya, di samping pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan berkumpul dan tidak menggunakan masker. Terhadap mereka yang berkendara, khususnya yang berkenalpot bising,
itu bisa dikenakan pasal 284, 285 Undang-Undang Lalu Lintas. Ini akan terus kita gelorakan agar Jakarta ini malam hari situasinya indah gitu. Situasinya tenang. Kalau kita istirahat dengan situasi yang tenang, saya kira akan berbeda. Kita beribadah tanpa ada suara knalpot yang bising juga akan berbeda. Di samping tentunya perilaku berkelompok rawan terhadap terjadinya tindak pidana tawuran, pengeroyokan dan sebagainya. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa besok hari. Semoga amal ibadah kita semakin hari semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.